Sembunyikan fakta menyakitkan, ayah Jessica Iskandar mendadak bongkar kelakuan Ludwig yang tinggalkan putrinya saat hamil. Halo teman-teman, selamat datang di Pena Selebriti. Semoga masih dalam keadaan sehat. Kali ini Mimin akan membagikan kabar tentang Jessica Iskandar. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya. Selama ini sembunyikan fakta menyakitkan soal Ludwig. Ayah Jessica Iskandar mendadak bongkar kelakuan Ludwig yang tinggalkan putrinya saat hamil. Pernikahan artis cantik Jessica Iskandar dengan pria berkebangsaan Jerman Ludwig Franz pada 2015 sempat menuai kontroversi. Pasalnya pernikahan tersebut diduga dibatalkan meski mereka telah memiliki buah hati yaitu Elbarak Alexander. Dikutip dari tribunjakarta.com, ayah Jessica Iskandar memuji keberanian anaknya dalam menghadapi pengkhianatan Ludwig. Padahal saat itu, Ludwig dibantu oleh 4 orang pengacara sekaligus. Meski begitu, Jessica tidak gentar dan tetap memperjuangkan hubungannya dengan anaknya. Wah, itu perjuangannya, dia berani sekali, ucap Hardy. Dari Ludwig itu pengacaranya 4, dari sini cuma 1. Tapi dia, Jessica Iskandar, enggak pernah nyerah, tambahnya. Tak hanya memuji keberanian Jessica, Hardy juga membeberkan kelakuan Ludwig kepada Jessica saat melahirkan. Ketika melahirkan Elbarak, Jessica Iskandar berada di Amerika Serikat. Mengetahui Jessica melahirkan, Ludwig berkata bahwa ia akan menjenguk istrinya. Namun, setelah ditunggu beberapa waktu, Ludwig tak kunjung datang. Hal ini tentu saja membuat Jessica Iskandar kecewa dan merasa dibohongi. Tadinya dia mau jenguk ke Amerika, tapi dia bohongin, tutur Hardy. Itu dia berita terbaru yang sudah Mimin rangkum dari sumber terpercaya. Semoga bermanfaat dan memberikan hiburan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu mendapat video baru dari kanal YouTube Pena Selebriti.